Allah sabar. Boleh, boleh sangat. Kalau ikutkan jadi engineer, dah okey dah. Tapi kenapa nak buat bisnes Herbalife? Stress. Sebab stres. Percaya eh sekarang ni? Lagi sikit je nak jadi presiden tim? Saya sangat percaya. So memang you all mimpikan rumah idaman you all macam ni ke? Ya Allah, saya kenalkan ni adik kita Ahmad, kita punya bakal presiden tim tahun 2022. Masya Allah, salam kenal buat semua. Kan Ahmad Mizah ni, dia orang ni pemalu orangnya. Tapi bila bagi mikrofon, kan? Masya Allah, kan? Ahmad, apa perasaan Ahmad bila beraya bersama dapat balik kampung bersama dengan nutrisi? So, alhamdulillah, so tahun kita tak dapat pulang ke kampung, dan raya kali ini kita dapat pulang, dan aku rasa big gratitude kita dapat bertemu dengan orang tua kita, dan juga kan mungkin ada di kalangan kita ni dah 2 tahun kan, dah 2 tahun tak pulang hari raya kan, ada di kalangan kita ni ada yang dia punya adik-adik dia tu pun dah mula terkejut kan, perubahan yang berlaku kan. Boleh keep share, okay, keep share apa yang telah kita buat kan. So masing-masing kita panjangkanlah kan apa yang kita dapat dalam belah tu, dan orang lain pun boleh dapat juga apa yang kita dapat macam tu kan. So best lah buat belah ni insyaAllah kan, dan dan apply kan, apply betul-betul apa yang kita belajar dalam belah ni, sebab dalam belah ni dia tak ada teori, dia semua praktikal, okay? dia praktikal, dan juga ilmu yang kita belajar ni dia bukan sekadar maklumat lah, bukan sekadar maklumat kan, so beza ilmu dengan maklumat ni, okay? Beza dengan ilmu lah. Dan kita kena faham, okay? Ini bukan sharing apa kan? Tak apa, saya rasa yang itu je kot. Kan, macam terlajak pula kan? Itulah. Kan, InsyaAllah saya doakan kelas tadabur lah. Kelas tadabur pun boleh dapat juga kan? Boleh dapat juga macam Maksu, Ustaz Azman, Ustaz Fuad kan, yang dah lebih lama daripada kami kan, macam kami ni still lagi baru kan, still lagi baru, insyaAllah keep belajar dengan leader-leader dalam kelas terdahulu ni, dia orang pun hebat, okay, dia orang pun hebat dengan ilmu-ilmu kan, keep follow rapat-rapat, insyaAllah anda pun akan dapat juga jadi seperti mereka, insyaAllah. MasyaAllah, thank you Madam Nati, Coach Ahmad, thank you Coach Miza, MasyaAllah. Maksud nak minta izin bagi inspirasi dekat diorang, maksud nak tunjuk taman. Boleh. MasyaAllah. So maksud dah minta izin lah dengan Miza, dah minta izin lah dengan Coach Ahmad kan, MasyaAllah. Sekadar inspirasi, eh? Sebab ada yang cakap dengan maksud teringin nak dapur cantik, ni dia. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. So ini rumah Millennial Team Coach Ahmad. Cantiknya dapur dia kan? Jemput datang raya. Macam mana? Jemput datang raya? Jemput datang raya. Masya Allah. Raya sebulan, dia kata ke raya ada lagi. Masya Allah kan? So Masya Allah. So maksud nak bawa pergi tengok dekat luar boleh? Masya Allah. So sahabat, Herbalife Nutrition company yang luar biasa. InsyaAllah. Cantik tak? MasyaAllah. Pagi-pagi workout dekat sini. Grounding. Subhanallah. Cantiknya view dekat sini. So Miza workout lah hari-hari dekat sini? Tak lah. So Miza kayuh basikal ke? Kami pun jogging. Oh, jogging kat sini. Ni basikal siapa ni? Basikal. Wah. Sampai sembahbuk dah. Ni kami dua. Okey. Nampak dia ni motor siapa? Motor Coach Ahmad? Masya Allah. And so. Oh, semalam pergi genting naik motor, masya Allah. So hari setiap hari cardio swimming,
10 kali ulang alik dekat sini. So rumah dia orang ada swimming pool. Masya-Allah kan. Ada motor besar, ya ada swimming pool lagi. Masya-Allah, cantik sangat. Special. Bestnya rumah ni ada 3 tingkat eh. Rumah ni ada 3 tingkat. So bilik tidur Mak Su tadi besar sangat. Bilik anak Mak Su tidur tadi pun besar sangat. So bilik yang atas sekali, bilik utama panggil apa, master bedroom eh. Master bedroom tu lagilah besar. Masya Allah nampak. Orang kata kan cantiknya kalau ada sofa yang warna putih ha? Ni betul. Kalau you all berimpian kan, so ada mungkin di kalangan you all belum lagi tulis impian kan, nak rumah yang macam mana, nak sofa yang macam mana. You kena jelas. Jelas nak sofa warna putih, nak dapur macam ni, nak lampu macam ni, modern macam tu kan. Saya suka putih. Masya Allah kan. Insya Allah kita doa sama-sama. Jom kita bersama-sama, right? Realisasikan impian kita. Kita kena decide dulu. Kita kena decide dulu. Okay? Kita kena decide apa yang kita nak sebenarnya. Kita hold image. Okay? Kita hold image. Terus berdoa. Berusaha. Melakukan perniagaan herbal land ni. Okay, kita buat bisnes herbal land ni sama-sama. Dia, kalau kita duk ingat bisnes je kan macam tak berapa aun sangat. Kita buat bisnes herbal land ni as a hobby kita. Kan kita play sampai kita jadi presiden team. Insya-Allah. Kan ada yang nak buat rombongan datang ke rumah. Jemput datang. Masya-Allah. Kan. Okay, kita doakan mereka sama-sama dengan tim diorang flow je untuk capai presiden team tahun ni. Dan sama ni Ustaz Azman dengan Coach Ahmad Mizal Rizki dah jadi presiden team. Okay, kita doakan sama-sama flow je insyaAllah. Yeah? Right. So memang apa ni, kalau kita takut bermimpi, so sampai bila-bila pun kita akan takut. Ingat tu, you all tulis dekat buku nota you all. Jangan duk ingat takut, risau, nanti akan mempengaruhi hidup kita. Alright? So jom bangkit berganda, buat kata Mak Yang kan? Alright? Sama-sama kita, okay? Bersama-sama memperjuangkan misi dakwah sihat kita. Bantu sahabat jadi sihat. Bantu sahabat dapat tingkatkan ekonomi keluarga. Masya-Allah. Jom kita buat hal sama-sama. Apa dia tu Mak Su? Buat hal tu. Healthy active lifestyle. Bukan buat hal yang mengapu kan. So jom amalkan gaya hidup sihat. Okay. Dapatkan nutrition setiap hari. Okay. Belajar untuk overcome apa-apa saja challenge. Yeah? Belajar untuk say no problem. Right? Everything is no problem. Okay? Boleh tulis tak dekat one chat? Right? Sekiranya hari ni terlebih makan. Kan? Cepat-cepat cari omega DC. Good nutrition kita. Okay? Jangan kita biarkan. No problem. Boleh tulis dekat ruang chat tu. No problem sekiranya naik 1 kg. Okay? Kita dah ada awareness. Kita dah ada kesedaran sekarang ni. Tak boleh jadi ni. Kalau kita tak jaga kesihatan kita, memudaratkan diri kita sendiri. Memudaratkan diri kita sendiri. Okay? Ambil peluang ni. Kan? Siapa yang belum lagi selesaikan apa ni? Puasa sunat ke, ambil peluang. Tak boleh jadi ni. Banyak dah makan masa bulan puasa, masa raya ni. Tak boleh jadi ni. Kena jaga kesihatan ni. Takut ni bila sakit nanti. Kesian dekat keluarga kita yang nak jaga kita dekat hospital tu nanti. Langkabut diorang nanti. Kan? Ambil peluang ni. InsyaAllah. Sepatah dua kata daripada Ustaz Fuad. Apa yang Ustaz Fuad rasa setelah apa ni, tahun ini anak dia beraya bersama-sama. MasyaAllah. Kan? Dipersilakan Ustaz Fuad. Selamat raya Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Hari Raya, ma'azir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, salihul a'mal, wa Allah maja'alna minal a'idin wal fa'izin, insyaAllah. Terima kasih Mak Su dan kepada tuan rumah kat sana tu, Ahmad dan juga Mizah. Selamat Hari Raya, ma'azir batin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, tahun ni tahun yang sangat berbahagia lah untuk kami sebenarnya. Apabila anak-anak yang dah hampir 7 tahun belajar di luar negara, mereka dapat pulang ke kampung untuk bahagian raya. Sebenarnya tahun ketiga lah, sebenarnya 3 tahun sebelum PKP tu kami memang bahagian raya di perantauan. Kami yang beraya di Indonesia dan 2 tahun tak dapat beraya bersama sebab PKP, dan Alhamdulillah dengan izin Allah, anak-anak tahun ni dapat balik ke Malaysia bahagian raya dan pulang dengan membawa ijazah lah, sijil syahadah Hafiz Quran. Kan? Dan sedikit terkilan juga tahun lepas bila Along tu convocation, wisuda, kami tak dapat pergi ke sana atas kekangan immigration dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, tahun ni dapatlah bahagian raya. Dan dapatlah tengok dengan hasil anak-anak yang dah dapat menghafal Al-Quran ni, mereka dapat khidmat dekat Darul Widad ni jadi imam, kan? Kemudiannya jiran-jiran, sahabat-sahabat ahli keluarga meraihkan, termasuklah orang kampung ni. Yang Along ni dia tak balik lagi ni, dia masih ada dekat Kelantan lagi, dia tak puas lagi bahaya raya dekat Kelantan ni, dia stay seorang dekat sana. Alhamdulillah, kita beri kepercayaan lah sebenarnya kepada anak-anak ni, kan? Kita tak perlu nak pantau dia dan kita tak perlu nak take care sangat dengan dia. Kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Saya just pesan sikit kepada anak ni, mudah aja, kan? Yang pertama sekali, jaga solat dan kemudiannya jaga Quran. Walid takkan tanya Along nak berapa, nak ulang berapa juzuk hari ni, pukul berapa nak solat, pandai-pandai sendirilah. Takkan WhatsApp, takkan call nak tanya, kan? Jadi sendiri ambil peranan dan tanggungjawab. Alhamdulillah, saya dua ni dia update sendiri dekat saya, kan? Nah, itulah kegembiraan. Kalau setakat anak balik kampung ni, itu kegembiraan yang biasa. Tapi kalau kita lepaskan anak dan anak boleh berdikari, pegang agama itu dengan baik dan bersungguh-sungguh, itulah sebenarnya yang paling membahagiakan. Jadi kita tak perlu nak susah-susah nak pantau dia. Kita just pesan sikit saja nasihat, kan? Walaupun wali tak ada, umi tak ada, yang penting itu urusan kita dengan Allah Ta'ala. Kita nak dia bertanggungjawab lah untuk jaga. Alhamdulillah, kan? Saya pun tak sangka dia pergi jalan-jalan tu, kan? Dia pun update, hari ni Along sembahyang subuh dekat masjid sekian. Kita pun tak suruh dia sembahyang masjid, kita suruh dia sembahyang awal aja, kan? Tapi kalau subuh pergi masjid, Alhamdulillah, kan? Kita pun tak tanya betul ke, kan? Tipu kot, tak, kita pun tak kat macam tu. Kita Alhamdulillah je, kan? Kita sangka baik je, mudah-mudahan dia istiqamah dan dapat jaga. Itulah kegembiraan saya pasal anak-anak remaja ni. Dia memang mencabar sikit lah, kan? Bukan makna kita lepaskan. Kita selalu ingatkan juga, kadang-kadang anak-anak dekat rumah ni pun nak suruh semayang pun kena dikejutkan, selalu diingatkan. Itu tugas dan tanggungjawab kita lah. Tapi bila dah berjauhan tu, kita serahkan urusan mereka tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, kita doa je, kan? Terima kasih Maksud, Alhamdulillah. Itulah, dan insyaAllah doakan anak-anak kami ni habis lebaran ni, raya ni, insyaAllah akan balik semula ke, seorang akan balik semula ke Indonesia untuk sambung lagi 1 tahun, tak habiskan 30 juzuk, dan seorang lagi insyaAllah dengan izin Allah akan sambung pula pengajian ke Hadramaut, ke Yaman insyaAllah. Ke Yaman ni, Hadramaut ni insyaAllah. Along akan pergi ke sanalah, ya, Hadramaut, Yaman. Itu pun dia orang decide sendiri, maksudnya kita just bagi pilihan, nak duduk dalam Malaysia pun boleh, nak sambung kat Indonesia pun boleh, kan? Dan dia pun terinspirasi juga dengan abang-abang dia, ustaz-ustaz dia yang belajar dekat sana tu, dan dia sendiri decide untuk pergi. Dan kita, tugas kita, kita usahakan lah untuk dapatkan yang terbaik, kan?
Itulah antara big why kami sebenarnya dalam Herbalife ni, kan, kita nak buat betul-betul sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan income pendapatan kita dengan sales kan cuba nak cari the freedom of time, kan, finance ni insyaAllah, kan, mudah-mudahan dengan Herbalife kita akan dapat freedom of finance, dapat pendapatan, dan pendapatan tu bukan untuk kita nak mewah, kita nak anak-anak kita tu dapat yang terbaik, mak ayah kita tu dapat yang terbaik, kan, rumah yang selesa, kehidupan yang lebih baik, anak-anak dapat pengajian ke peringkat tinggi mana yang diorang nak pergi, kita just nak sediakan aja. Masya-Allah. Itulah target final kita ni. Kemudian yang kedua, dari segi freedom of time lah. Dia bersara dengan bercuti tak sama, Ustaz Man, kan? Bercuti ni nampak macam banyak masa tapi tak cukup masa. Tapi kalau weekend ni seronok tu macam Ustaz Man, kan? Jadi kita nak cari freedom of time tu supaya maksud ajak pergi mana-mana boleh ikut. Anak-anak nak sama pengajian, kita nak duduk sekali dengan anak belajar dekat Yaman pun boleh, kan. Jadi hasrat kita macam tu sebenarnya, kan. Jadi biarlah kita ni bersara ketika sihat, janganlah kita disarakan sebab kita sakit, kan. Ada juga orang terpaksa bersara sebab sakit. Jadi biarlah sementara masih sihat, kita bersara supaya kita dapat enjoy kehidupan kita dunia ni, dapat kita manfaatkan untuk umat seluruhnya. Kita ni tak ada apa-apa, just kita nak sepenuhnya kita nak kongsi dengan masyarakat, kan, supaya masa terlebih. Wallahualam. Masya-Allah, luar biasa perkongsian Ustaz Fuad pagi ni, kan. Tahniah diucapkan sekali lagi, ramai yang terinspirasi ni cerita Ustaz Fuad pagi ni, kan. Masya-Allah. So daripada sharing Ahmad Mizah tadi, apa perasaan Ustaz Fuad? So sekarang ni Ustaz Fuad berada dekat level ni, akan go to next level. So adakah Ustaz Fuad dengan Ustaz Zahji bersedia untuk menerima pin president team? So sebelum tu akan ambil pin Ahmad Mizah dulu, millennial team dulu. Masya Allah, kan. Bila Maksu share tadi, bukanlah Maksu nak menunjuk keadaan rumah diorang, kan, yang selesa sekarang ni. Masya Allah. Sekadar membuatkan inspirasi buat sahabat-sahabat yang lain, kan, insyaAllah. So, boleh kongsi sikit Ustaz Fuad sebelum kita tutup majlis ilmu kita pagi ni. Kadang-kadang orang tak nampak kenapa kita perlu, macam mana cakap, perlu kaya, macam tu, kita perlu kaya. Kan? Sebenarnya kita, kekayaan kita ataupun kemewahan yang kita ada, sebenarnya yang saya nampak dalam Herbalife ni, kita sebenarnya kita akan share dengan orang lain. Cuma kita kena berhati-hati tu kadang-kadang, yalah, macam Ustaz Man cakap, kan, apa yang orang cakap tu tak penting. Yang penting apa yang kita fikir tentang diri kita dan apa yang Allah Ta'ala fikir tentang kita, itu yang paling penting. Jadi jangan berhenti untuk kita berkongsi apa yang kita dah dapat, kesenangan, kekayaan, kan, terutama dengan ahli keluarga kita. Walaupun ada yang beranggapan, kadang ada juga yang suka-suka tulis posting, kan, yalah, kita ni tak kaya, tak macam orang lain. Sebenarnya tak tahulah dia ayat jealous ke ayat, sebenarnya dia boleh je kaya sebenarnya, kan. Tak ada masalah. Cuma kita ni kena selalulah kita berkongsi, kan, bagi inspirasi. Tahniah kepada Ahmad Mizah kerana memberi inspirasi kepada ramai orang. Sebenarnya bukan untuk menunjukkan kaya, tapi saya nampak sahabat-sahabat kita yang kaya raya dalam grup ni, kan, kebanyakannya mereka share dengan family, kan, family dapat berkongsi. Macam Maksu duduk kat heaven, kan, seluruh anak beranak kong kerabat dia bawa pergi mandi kolam dekat. Jadi kalau kita duduk kat rumah teres je, kolam mana kita nak pergi, kan, nak kena hotel kena bayar. Jadi itulah antaranya. Jadi simple je, kita nak bagi happiness dekat family, kan. Begitu juga dengan team, team kita datang rumah kita dengan selesa, boleh buat training, boleh hadir, boleh duduk, boleh bermalam. Maksud pula dapat bilik macam hotel walaupun dekat rumah, kan. Duduk dekat rumah Ahmad tapi bilik tu macam hotel lah, tu memberi keselesaan kepada orang lain, kan. Jadi alhamdulillah,
Jadi mudah-mudahan saya doakanlah terutama kan kepada Ustaz Man, Ustaz Zahma, kepada Coach Ahmad, Miza dan seluruh sahabat-sahabat ni, insya-Allah kan Allah Taala kurniakanlah kan rezeki yang melimpah ruah, dapat tercapai hajat dan impian kan, dapat presiden team tahun 2022 ni insya-Allah dengan grup yang dapat grup yang lebih baik kan, yang grow kan, sama-sama membantu untuk menyampaikan dakwah sehat kepada masyarakat ni. Dan insya-Allah kami juga bersedia sebenarnya untuk menerima pin daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Taala nak bagi pin apa pun insya-Allah kita terima kan. Yang penting kita jelaslah apa yang kita nak kan, sebab yang paling penting ialah yang kita nak tu, dan kita doa dan kita usaha, mudah-mudahan Allah Taala akan kurniakan kepada kita insya-Allah. Kita just buat dua perkara aja. Jadi Muslim yang sebenar, be the right person. Kemudian kita buat the right job, buat kerja yang betul, kerja sebagai Muslim, kerja yang betul sebagai Herbalife kan, sebagai leader, dan insya-Allah the right time tu akan sampai, Allah Taala akan bagi insya-Allah. Thank you so much Ustaz Fuad. Right to be rich eh. Jom sahabat-sahabat Nabi pun kaya-kaya eh, masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fuad. Insya-Allah nanti kita jumpa minggu depan dekat The Heaven insya-Allah ya. Semoga dipermudahkan urusan Ustaz dan sahabat-sahabat yang lain. So kita nak tutup majlis ilmu kita pagi ni. So, sangat luar biasa. Memang highest energy ni, tak sabar semua pun nak go to next level kan. Semangat nak sihat lagi walaupun kita masih beraya kan. Masya-Allah. Okey. Abang Harry, saya nak minta Abang Harry untuk bacakan doa. Abang Harry ada untuk tutupkan bukan untuk tutup majlis ilmu kita pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, keluarga kami, adik-adik beradik kami, sahabat-sahabat kami, kira-kira kami, seluruh muslimin dan muslimat di seluruh dunia, semuanya yang masih hidup atau telah kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, engkau ampunilah dosa besar kami, dosa kecil kami, dosa akhir kami, dosa awal kami, dosa yang kami sembunyikan, juga yang kami terang-terangkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu, ya Allah, kau lindungilah keluarga kami, sahabat-sahabat kami, ialah tetangga kami, juga muslimin dan muslimat di seluruh dunia dari musibah wabak COVID-19 ini, ya Allah. Kau lindungilah kami, ya Allah, dari wabak ini, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, engkau angkatlah wabak ini daripada muka bumi ini, ya Allah, dan engkau musnahkanlah ia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya engkau saja yang maha mengetahui akan wabak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mohon padamu, ya Allah, kemudahkanlah bagi kami, sahabat-sahabat kami, untuk mencapai setiap impian-impian kami, cita-cita kami, ya Allah. Kemudahkanlah bagi sahabat kami ini semua, ya Allah, untuk mencapai impian menukar 3 pinnya pada tahun ini, ya Allah. Kemudahkanlah segalanya bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu, ya Allah. Engkau rahmati dan berkatilah rezeki keluarga kami. Engkau rahmati dan berkatilah rezeki sahabat-sahabat kami. Engkau rahmati dan berkatilah rezeki seluruh muslimin dan muslimat di seluruh dunia, di mana saja mereka berada, ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kemudahkanlah bagi kami ya Allah, seluruh sahabat-sahabat kami ya Allah, untuk mudah mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayat kami nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, kemudahkanlah bagi seluruh sahabat-sahabat kami ya Allah, untuk mencapai impian-impian mereka ya Allah, untuk mengejar impian-impian mereka ya Allah, yang telah kami catatkan di papan impian kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon padamu ya Allah, Engkau dengarkanlah impian kami, hajat kami ya Allah, kemudahkanlah kami untuk mencapainya. Sesungguhnya Engkaulah saja tempat kami mohon pertolongan, tempat kami menaruh harapan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qaqaballahu bina minkum. Masih. Rindu Kak Kelang.
Terima kasih.